Biodata Sapri Samsudin, ex-pengawal Soeharto, ingatkan Jenderal Dudung soal jati diri TNI. Profil dan biodata Sapri Samsudin, mantan pengawal Soeharto, yang ingatkan lagi Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman soal jati diri TNI. Diketahui, Sapri Samsudin dan beberapa purnawirawan TNI Angkatan Darat lainnya diundang Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman ke Mabesat Angkatan Darat. Mereka dikumpulkan dalam sebuah acara forum silaturahmi. Forum silaturahmi ini merupakan forum yang penting guna menerima masukan-masukan dari para senior pendahulu, sehingga dapat menjalankan tugas sesuai norma. Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman pada acara silaturahmi dengan para purnawirawan TNI Angkatan Darat di Aula GP Hajati Kusuma Mabesat Rabu 16 Februari 2022. Dalam acara tersebut, Legend TNI Purna Sapri Samsudin MBA dalam paparannya mengingatkan kembali tentang jati diri TNI sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, tentara nasional yang merupakan hasil pemikiran dari para pendahulu. Kemudian penegasan kembali prinsip Pancasila serta pasal 27 dan 30 Undang-Undang 1945 tersebut sebagai pegangan TNI dan merupakan esensi sistem pertahanan rakyat semesta dan TNI sebagai pengawal Undang-Undang 1945. Lantas, seperti apa profil dan biodatanya? Melansir dari Wikipedia, Sapri Samsudin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Oktober 1952. Sapri adalah Wakil Menteri Pertahanan Indonesia dari 6 Januari 2010 hingga 20 Oktober 2014. Ia juga adalah mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. Kedua jabatan itu tetap ia rangkap dari April 2005. Ia sebelumnya juga menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan TNI tahun 2002 sampai 2005. Dilansir dari Kompas.com, Sapri merupakan lulusan Akabri 1974, satu angkatan dengan Prabowo. Setelah lulus dari Akabri, pria kelahiran Ujung Pandang 30 Oktober 1952 ini kemudian melanjutkan pendidikannya di bidang bisnis dan meraih gelar MBA tahun 1993. Karir militernya dimulai di lingkungan Baret Merah dengan jabatan sebagai Danton Grup 1, Danki 2 Grup 1, Pa Intel Grup 1, dan Satlak Pengawal Pribadi Presiden Republik Indonesia, Wadan Unit Grup 1, Danion 1 Grup 1, Wasop dan Kopassus tahun 1975 sampai 1991. Selain itu, ia pernah bertugas sebagai pengawal pribadi Presiden Soeharto dalam setiap kunjungan ke luar negeri. Berikut riwayat jabatan yang pernah diembannya: Komandan Penton Grup 1 Komando Pasukan Sandiuda, Komandan Nanggala 10 Timur Timur tahun 1976, Komandan Nanggala 21 Aceh tahun 1987, Komandan Tim Malio Irian Jaya tahun 1987, Satgas Kopassus Timur Timur tahun 1990, Komandan Grup Apas Pampres
dan Dream 061 Surya Kencana tahun 1995, Kasgar Tap 1 Ibu Kota tahun 1996, Kasdam Jaya tahun 1996, Kasdam Jaya tahun 1996, Pangdam Jaya tahun 1997, Aster Kasum TNI tahun 1998, Sahli Pulhukam Panglima TNI tahun 1998, Koor Sahli Panglima TNI tahun 2001, Kapus Pen TNI tahun 2002, Sekjen Depahan tahun 2005, dan Wamenhan tahun 2010 sampai 2014.